selamat sore ya. Kita pada sore ini kita review mengenai setting SIM plus bongkar pasang cam. Ya, langkah awalnya kita mengetopkan dulu, mengetopkan fungsinya untuk agar klaim cam in dan ek itu bebas ya. Jadi kita nggak ada kesulitan untuk menyetting SIM. Ya, langkah pertama kita tempatkan dulu SIM-nya. Coba dicek dulu ya. Kalau yang untuk standar kita menggunakan kerenggangan 25 toleransinya ya. Ini untuk in. Lalu untuk ek itu 03 atau 30. Itu untuk durasi standar. Oke, kita buka ya. Sama. Karbu PWK PWK 28 apa 30? PWK 28 Remer 32. Kembali lagi dengan channel kita, kami Backup. Channel terbaik terambradul Aukisi 32. Kita buka cangkang in dan ex. Ini coilnya enggak coil apa bos? RM. Penampakannya seperti ini, coil RM. Melepas tonjokan tensioner. Tensionernya sudah diganti dengan yang manual. Penampakan noken as. Jadi ini noken asnya sudah custom, menyesuaikan dengan spek mesin di motor ini. Setelah dicuci dengan bensin,
khususnya untuk motor setting review ya, setelah proses atau sebelum kita dial, kita harus perhatikan dulu cangkangnya ya. Ini bagian sini ini ada coakan, fungsinya untuk dial indikator agar dia bebas, karena kalau tidak dicoak seperti ini dia akan mentok bagian cam. Bagian sini ada perubahan juga. Lalu kalau bagian cam sini udah berubah, dia mentok ya. Terus mungkin kalau yang masih standar, kita masih menggunakan yang standar ya. Kalau untuk sekarang itu sentriknya hanya sentrik geser, dia hanya apa ya, pakai di bor ini, bor milling, agar kita nyari atas atau bawahnya performance yang kita perluin ya. Ya pokoknya fungsinya untuk apa gitu aja. Nah untuk yang sekarang ini kita menggunakan UMA, karena banyak perpat yang racing, sekarang kita menggunakan UMA ya. Diameternya sama, cuman ininya beratnya aja, dia lebih ringan bahannya pun, dan dia lebih sensitif, jadi enak nyetingnya. Dia sampai 5 derajat 20 bisa dia, jadi kita bisa mengaturnya ya, kanan apa kiri gitu, untuk menyesuaikan dialnya juga, bertujuan untuk nyari torsinya atas atau bawah. Ini seperti ini, biasanya dijual di toko-toko ini apa, spare part atau speed shop, ada disediakan sekarang, udah mulai banyak. Di sini juga sedia mas ya? Ya insya Allah kita akan menyediakan, stoknya masih ada. Ya mungkin one way.